Pada hari yang pertama diadakan mesyuarat selepas pilihan raya dan kemudian daripada itu sehingga kerusi bagi tiap-tiap ahli ditetapkan, ahli-ahli hendaklah duduk di mana-mana jua tempat yang diaturkan oleh setiausaha. Pada minggu yang lalu, kami daripada Pakatan Harapan diminta untuk duduk di sebelah kiri, Tuan Speaker. Ketika itu, kedudukan selesa tetapi memang tidak ada mic dan tidak ada komputer. Pada hari ini, kita telah dipindahkan untuk duduk di galeri orang awam yang dikhaskan untuk orang awam. Dan sungguh tidak selesa dalam keadaan begini. Kalau dulu tempat duduk selesa, sekarang bagi saya sendiri tak boleh duduk sebab saya tinggi. Sungguh sempit tempat tersebut. Dan pada minggu yang lalu juga ada yang berhormat daripada Perikatan Nasional mengatakan, Yang Berhormat Kinabatangan kalau tak silap saya, bila kita nak datang ke bawah nak ambil mic, kalau jatuh tersungkur lagi teruk. So adakah ini cara kita nak mengekang perbahasan daripada Yang Berhormat Pakatan Harapan? Ini adalah sungguh tidak adil. Dan kalau kita lihat di hadapan sini, Yang Berhormat daripada Perikatan Nasional tidak ada social distancing. Mereka sungguh selesa. Saya akur bahawa kita perlu memastikan bahawa SOP kesihatan sentiasa dipatuhi. Tetapi janganlah gunakan kesempatan dan alasan itu untuk cuba mengekang dan menarik semua kemudahan-kemudahan yang ada pada kita. Ini adalah sungguh tidak adil, Tuan Speaker. Boleh saya jawab? Boleh, silakan. Okey, sebenarnya setelah di tetapkan tempat duduk minggu sudah tu, saya mempunyai beberapa komplain bahawa tempat tu tak berapa sesuai. Kerana terdapat tiang yang besar tu, dia blind spot dan tak boleh nampak. Saya juga mendapat komplain bahawa agak susahlah dari segi visual. Kemudian kamera pun tak dapat capture sometime tu pada setengah-setengah masa tu apa lebih diri kamera tak dapat capture. Kemudian susah nak datang ke depan untuk mendapatkan mikrofon tu. Jadi saya sendiri yang membuat perhatian, saya turun dan saya lihat, saya ingatkan kalau kita ubah ke sini maka dari segi visualnya senang saya nampak. Dan Yang Berhormat-Berhormat pun senang nampak saya. Kemudian apabila Yang Berhormat-Berhormat yang di situ hendak bangun untuk mencelah, maka boleh juga dilihat oleh rakan-rakan Yang Berhormat yang sedang berucap tu. Kalau padahal kalau di sini, bila Yang Berhormat-Berhormat yang di sini berdiri untuk mencelah tu, tak dapat dinampak oleh Yang Berhormat yang sedang berucap. So saya dalam dengan niat yang baik sebenarnya, bukan nak mengekang perbahasan atau apa-apa, datang melawat ke sini, saya fikir kalau duduk di sini lebih baik kerana dapat dilihat dan sebagainya, dan tak berapa gelap dan kita semua nampak each other antara satu sama lain. Kemudian saya telah usahakan taruh untuk meletakkan mic dengan seberapa banyak yang mungkinlah. Sebelum saya membuat keputusan tersebut, sebenarnya Setiausaha Dewan Rakyat pun telah menelpon parti WIP dan meminta pandangan beliau lah. So pandangan beliau, sebenarnya beliau setuju untuk diberi percubaan selama minggu ini. Kalau didapati tidak sesuai, maka terpaksalah kita pulangkan balik ke tempat yang asal lah sebenarnya. Tak ada niat untuk mengekang perbahasan itu, saya boleh beri jaminan kepada Yang Berhormat Jaji Dutong lah. Datuk Speaker, saya cuma nak tambah sikit. Yeah. Seperti Sarike, baru saja sembuh daripada COVID-19. Kena turun naik hangga tantas dan duduk di akhir sekali. Adalah tidak baik untuk dia. Kesihatan dia pun tidak boleh. Kena pertimbangkan semua ini. Kalau backbencher boleh duduk satu baris empat orang, kita kenapa tak boleh masuk ke dalam? Dan ini kena dipertimbangkan juga, Datuk Pertuan. Yang kita nak naik sini kena turun naik. Yalah, itu sebab ini tak sesuai langsung. Sebenarnya saya telah tak sesuai itu untuk sebab saya ini kata tak sesuai kita, langsung. Itu sebab kita kata kita nak mencuba. Saya pun dah sebenarnya engage dengan parti WIP pun, bukan saya buat secara unilateral. So sebab kita ada keadaan COVID ni,
kan, semua kita terpaksa melalui perkara-perkara ini, bukan ada niat tak baik ke apa. So kalau kita tak didapati tidak sesuai, maka kita akan ubah semula. Ya. Boleh tak kita minta maaf, kita Tuan Speaker, saya ada satu soalan saja. Kalau Tuan Speaker ingin bertindak adil, kenapa tidak ahli-ahli parlimen dari Perikatan Nasional juga diminta untuk mengubah kedudukan mereka supaya kita duduk sama? Kenapa hanya ahli-ahli parlimen daripada pembangkang saja yang diminta duduk di public gallery? Boleh saya kenapa tambah? Tidak sebab, begitu? Sebab di sebelah sebelah perikatan. Boleh saya tambah? Saya. Satu lagi, ialah di depan sini tidak ada social distancing juga. So saya harap kita boleh aturkan supaya kita either ikut social distancing di depan ini semua tak ada social distancing. Speaker. Naik kapal terbang pun tak ada social distancing, kita duduk sama juga. Tak, sebenarnya kita dah taruh apa social distancing dengan kerusi yang di belakang dan yang di depan. Dia tak duduk selari kan. Di situ. Saya ambil maklum tentang apalah nanti saya ambil maklum. Saya ambil maklum, tapi saya berterima kasih kepada Tuan Speaker as a man of the law. Saya berharap Tuan Speaker akan bertindak adil dan membuat perubahan dengan seberapa cepat yang mungkin. Kerana bila kita lihat menteri-menteri berbahas dan kita ingin membangkitkan sesuatu perkara, sebelum kita sampai ke mic, mungkin mereka akan pergi ke perkara yang lain. Jadi kalau kita ingin membangkitkan sesuatu perkara yang begitu penting pada masa itu, memang kemudahan yang disediakan sekarang di tempat duduk awam ini memang tidak mencukupi. Saya rasa kalau Yang Berhormat, Yang Berhormat rasa di sini lebih sesuai, maka bolehkah kita pindah kembali ke sana? Bukan sekarang lah, sebab nak kena pasang mic semua. Ataupun mereka pindah ke depan. Bukan pada hari ini. Saya akan usahakan supaya secepat mungkin boleh kembali ke situlah. Nanti saya pun perlu berlibat urus. Saya pun perlu berlibat urus dengan parti WIT dahululah kalau hendak dipulangkan ke sini. Ya, Speaker, satu lagi perkara yang bermain di minda saya adalah kalau ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional boleh dibenarkan untuk duduk di tempat masing-masing tanpa social distancing, kenapa kita perlu diminta untuk duduk di sini? Dia sebenarnya ada social distancing sebab kita duduk dalam kerusi itu kita kebelakangkan. Tidak ada di antara mereka. Jarak. No, there's no social distancing. Jarak. Memang kita ada. Sebelum dia pun duduk di atas di public gallery yang ramai majlis tu. Tak apalah, tak apa. Mari kita. We were there before. Kita tak complain pun datang. Saya terima. Kita saya terima. Juga, tak ada masalah. Saya. Tak apalah, pulangkan mereka ke sebelah sana balik. It's okay. Jangan, tak masalah. Jangan jadi kita ni pelarian ni, Speaker. Ya. Satu hari sana, satu hari sini. Saya terima nasihat Tuan Speaker, tetapi saya mohon kalau boleh perkara ini diberi perhatian segera. Saya mula, saya akan beri perhatian semula. Yang Berhormat, saya minta semula. Kita berunding dengan Parti WIP. Ya. Minggu lepas PN duduk di atas sana, kita tak bising pun. Dia pun saya duduk sekarang ni kita runding dengan Parti WIP. Ya. Kalau Parti WIP kata okey, comfortable, kita bincang. Kalau dia orang cakap ini bukan mewakili Parti WIP yang mewakili. Ya, sebab saya memang pun dah berunding dengan Parti WIP sebenarnya. Ini hanya untuk percubaan lah. Tak apa. Mari kita perkara terakhir saya nak bagikan. Tak ada masa dah ni. Ini bukan saja. Ini bukan saja melibatkan tempat duduk kami, tetapi melibatkan rakyat daripada kawasan kami yang melihat. Faham. So mereka akan mendapat persepsi seolah-olah Dewan Rakyat tak benarkan kita bersuara. Terima kasih. Faham. Tapi tak ada niat yang sedemikian. Niat saya baik sebenarnya. Speaker, kalau boleh saya nak cadangkan sikit. Kalau kita ikut amalan House of Commons, siapa datang dulu dia dapat kerusi. Kita tengok macam hari ini di kerusi blok kabinet. Kita tahu bukan hari-hari sebab kabinet dia ada urusan yang lain. Yalah, jadi mungkin hanya dua row sahaja dipenuhi oleh menteri. Jadi kabinet kena atur siapa yang nak datang supaya kursi-kursi di belakang boleh diisi oleh backbenchers. Masalahnya jadi ada kekosongan di sini. YB, masalahnya kita ada kamera dan kita ada zoom in kamera tu dengan mikrofon yang khas untuk sesuatu tempat tu. Itu masalahnya. Tapi tak apa. Saya tak nak lengahkan masa kerana titah diraja ni perlu diperbahaskan. Saya hendak semua orang, semua ahli-ahli yang berhormat sebanyak mungkin memperbahaskan usul titah diraja ini.